Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haq liyuzhirahu 'alad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari seluruh bulan, di mana seluruh umat muslim berlomba-lomba dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak keutamaan yang Allah karuniakan kepada kita semua yang beriman di bulan yang mulia ini. Dan yang paling utama sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Keutamaan bulan Ramadan yang paling utama adalah dijadikan orang-orang yang berpuasa secara tumakninah dengan penuh keimanan dan kerelaan, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Pemirsa YRC TV yang dimuliakan Allah, meningkatkan takwa adalah tujuan utama kita dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa secara bahasa berarti pencegahan, pemeliharaan, dan penjagaan, yang juga dimaknakan kehati-hatian. Secara istilah, takwa adalah menjalani segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, seorang muslim dengan ketakwaannya dijauhkan dari murka Allah dan didekatkan dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit di dalam bulan yang mulia ini, manusia justru tidak meningkatkan ketakwaannya, bahkan menjalani apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aturan yang Allah terapkan bagi kehidupan manusia yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak juga diindahkan oleh sebagian manusia. Kita selalu menyaksikan dan mendengar berita-berita kriminal, tipu daya, kezaliman, dan berbagai pelanggaran yang justru menjauhkan manusia dari iman dan takwa. Pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah, penegakan hukum di negara yang kita cintai ini bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, namun juga merupakan tanggung jawab kita semua. Ketika kita letakkan Allah di setiap langkah dan perbuatan kita, maka Allah yang menuntun kita dalam perbuatan yang hak dan menjauhi yang batil. Kuncinya ada dalam ketakwaan. Ketika manusia berlomba-lomba dalam meningkatkan ketakwaan, baik dari kalangan pejabat, kalangan pedagang, kalangan pengusaha, kalangan penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat, maka Indonesia yang kita cintai ini akan diberkahi Allah di seluruh penjurunya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
pemirsa YRC TV yang budiman. Agar negeri kita ini selalu diberkahi Allah, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meningkatkan ketakwaan. Fastabiqul khairat. Tazawwadu fa inna khairaz zadi wat taqwa. Berbekallah. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka patutlah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita. Di bulan yang suci ini, marilah kita tingkatkan takwaan kita dengan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah, dan kita jalankan ibadah puasa di sepanjang hari dengan tumakninah, keimanan dan kerelaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jikalau kita menginginkan kemudahan dalam setiap perkara kita, agar segala kehempitan dalam hidup kita diberikan jalan keluarnya, kemudian kita dilancarkan rezekinya, kuncinya adalah ketakwaan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang merugikan kita sendiri, dan Allah tuntun kita ke jalan yang Allah ridhoi. Marilah kita manfaatkan bulan yang penuh kemuliaan ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.